Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya bergabung dengan squad di Mobile Legends update terbaru. Nah, jadi sekarang akunku ini belum gabung ke squad manapun ya teman-teman. Di sini ada keterangannya belum bergabung dalam squad. Sekarang kita coba masuk ke icon squad di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada squad aktif. Kalian bisa mengajukan permintaan untuk bergabung squad di sini ya teman-teman. Kalian tinggal pilih aja squadnya. Dan jangan lupa lihat persyaratannya ya teman-teman. Di bagian kanan bawah ada persyaratannya. Untuk squad 9 Darkness, persyaratannya itu akun kita harus level 0. Dari level 0 ya teman-teman. Terus pangkatnya Warrior, Warrior 3. Terus kita coba lihat. Nah, kalau yang CSGO Expo, persyaratannya itu akun kita harus level 10 dulu ya, baru bisa gabung. Terus pangkatnya Warrior 3. Yang ini, kalau yang Alicion Crew, ini persyaratannya harus level 30 dulu. Berarti kalau akun kita level 10 itu belum bisa gabung ya teman-teman. Terus pangkatnya dari Warrior 3. Oke, sekarang kita coba gabung ke 9 Darkness misalnya. Kita coba lihat detailnya. Anggotanya baru 7. Nah, kalau yang 9 itu udah penuh ya teman-teman. Kalau yang 9/9 itu berarti udah penuh. Nah, kalau yang barusan yang 9 Darkness itu anggotanya masih 7, berarti masih ada lowongan. Kita tetap daftar aja. Oke, beres. Jadi kalau udah gini kita tinggal tunggu aja permintaan bergabung dengan squad kita diterima atau enggak sama ketua dari squadnya ya teman-teman. Kalau nanti tiba-tiba udah bergabung, berarti permintaan bergabung kita udah diterima. Kalau enggak, berarti ditolak ya sama ketua squadnya. Nah, jadi ada satu lagi cara untuk bergabung ke squad. Kalau misalkan kalian kenal atau tahu sama ketua squadnya, kalian bisa kasih tahu aja ke ketua squadnya kalau kalian pengen bergabung dan minta ketuanya untuk mengundang kalian ke squadnya teman-teman. Kayak di sini di bagian undangan. Nah, di sini ada undangan dari Sylvia Squad. Kita tinggal konfirmasi aja untuk bergabung ke squadnya. Atau bisa juga kalian cari ID squadnya di sini untuk bergabung ke sebuah squad ya teman-teman. Masukkan ID-nya. Terus ajukan permintaan untuk bergabung. Kita coba yang jalur undangan aja, konfirmasi. Berhasil di SMF squad. Coba cek. Nah, di sini aku udah bergabung ke Sylvia squad ya. Oke, beres. Jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya bergabung dengan squad di game Mobile Legends update terbaru. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Mega Vania. Bye!